السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما درس الآن؟ الآن الدرس اللغة العربية. افتحوا كتابكم في الصفحة 13، kita buka halaman 13 tentang kosakata yang pertama. Setelah itu kita akan mengerjakan soal latihan ya. Mufradat kosakata, kemudian ada na di sini artinya kami atau kita, berarti kosakata kita. Saya bacakan sebagai referensi. Daqiqatun jim. Jim itu artinya jamak ya. Kalau daqiqatun itu menit, kalau daqaiqun itu beberapa menit atau banyak menit ya. Jamak artinya banyak ya. Nantinya ini berbeda dengan ini penggunaannya. Biasanya dilakukan karena lebih dari satu menggunakan daqaiqun. Daqiqatun, daqaiqun. Istaiqadha, yastaiqidu. Raja'a, yuraji'u. Adatun, tamamun, nisfun, sulusun, rubu'un. Baik, nanti silakan dihafalkan dan dibaca. Ini harus hafal. Al-mahfudah, selanjutnya mahfudah. Mahfudah itu kata mutiara atau mutiara hikmah. Al-waktu asmanu minad dahabi. Ini dihafalkan untuk pertemuan di minggu-minggu depan ya. Al-waktu asmanu minad dahabi. Al-waktu asmanu minad dahabi. Waktu itu lebih mahal, asmanu lebih mahal, mina daripada dahabi emas. Al-waktu asmanu minad dahabi. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 14. Rob 14. Al-muraja'ah, evaluasi atau muraja'ah itu mengulang ya, ulangan ya. Tamrin wahidah, latihan pertama. Ikhtar, pilihlah ijabah jawaban sahihah yang benar. Baina, di antara alif atau ba au jim au dal. Azhab, namratul wahid. Azhab, saya pergi ila madrasah, ke sekolah. Fi, pada sya'ah, pada jam. Nah, biasanya pergi ke sekolah itu di jam berapa? Sadisah masaan, jam 6 sore. Ba, sadisatin wa nisfin, jam 6.30. Jim, al-khamisati wa nisfin, jam 5.30 biasanya. Jam 6.30 kan berangkat, berarti tahu jawabannya. Nah, yang D, al-khamisati masaan, jam 5 sore, enggak mungkin. Kita beraja jam 5 sore, silahkan dijawab sendiri, nanti kita akan masukkan ke dalam kuis untuk jawabannya ya. Yang kedua, namratusani, astaikidu, saya bangun minan naumi fisaati, dari tidur pada jam rabi'ah wa nisfi, jam 4.30 detik-detik fajar, subuh. Nah, jam 4.30 itu setelah subuh atau sesudah subuh, setelah atau sebelum subuh. Alif, ba'da, sesudah. Qabla, sebelum. Inda, ketika. Al-waqta, waktu fajar. Nah, 4.30 biasanya sebelum ya. Jawabannya sebelum. Penamratu salis, makna kalimat roja ayarji'u. Tadi ada di kosakata ya. Pergi, pulang, tidur, atau sholat. Silahkan dibeli, ada di kosakata tadi halaman 13. Namratu Rabi'ah, tanawalu sahur, saya makan sahur fi sa'ah. Nah, makan sahur jam berapa biasanya? Biasanya jam 4 ya.
Rabi'ah sabahan, jam 4 pagi. Khamisah sabahan, 5 pagi. Rabi'ah masaan, 4 sore. Khamisah, jam 5. Silakan dipilih. Makna kalimat as-sa'atu sadisah wa niswi. Jam as-sa'atu jam sadisah 6 wa niswi 30. Cari sendiri berarti. Kita lanjut ke halaman 15. Nah, ini tadi dipilih alif ba au jim au dal. Namratus sadis, sadis banget sih. Sadis, sadis. Sadis itu 6 ya, sadisah 6. Astaikitu saya bangun minan naum fisatil khamis. Saya bangun dari tidur pada jam ya, khamis jam 5. Nah, biasanya jam 5 apa bangun tuh pagi. Masaan sore, sabahan pagi, lailan malam, naharon siang. Gampang banget ya. Namratus sabiah, usallil maghrib. Saya salat maghrib fi saatis sadisah. Salat maghrib itu di jam 6. Pagi, siang, sore sama. Seperti halaman. Jadi ini nomor 6. Namratul samin, uraji'u. Saya pulang. Uraji'u, saya mengulang durusi pelajaran saya fi sa'atis sabiah warubu, pada jam 7.15. Ma makna rubu? Nah, rubu itu kan 15 menit ya. Cari itu 15 asara daqa'i 10 menit, 5 asara daqa'i 15 menit, 20 daqa'i 10 20 menit, 5 daqa'i 5 menit. Jawabannya pasti tahu ya, 15 menit. Namratu tasi, arji'u minal madrasa fi sa'ati saniyah wa nisfi. Saya pulang dari sekolah fi sa'ati, pada jam saniyah 2 wa nisfi 30. Makna as-sa'atu saniyah wa nisfi, jam jam 2 15 menit maksudnya gitu ya. Jam 2 nih, semuanya jam 2. Tinggal mencari yang 15 menitnya. 15 menit ada di nomor 8 tadi ya, sama ya. Namaratul 'ashar, aqra'ul Qur'an fi sa'ati rabi'ah. Saya membaca Quran pada jam rabi, jam 4 titik-titik 'ashar. Ba'da atau jam 4 itu ba'da asar atau qabla asar, sesudah atau sebelum asar ya. Ini qabla tadi apa? Sebelum. Ba'da sesudah. Tamaman tepat, tepat waktu asar. Inda ketika atau sama nih, tamaman ketika sama ya. Beda ini tepat, kalau inda itu ya sama kan, tepat juga ketika waktu asar. Tapi jam 4 itu biasanya setelah asar. Jam 3. Oke, lanjut di halaman 16 ya. Nah, ini nanti yang dikerjakan di bukunya, tamrin saniyah. Al-misal, contoh ya. Ini contoh misal. As-sa'atu salisah, jam 3, naharon, siang, sama dengan as-sa'atu salisah, jam 3, qobla al-fajri. Berarti kita nanti menggunakan qobla dan ba'da ya, seperti di halaman tadi, qobla dan ba'da al-ashar. Ashar, ini contoh nomor 1. As-sa'atu khamis, jam 5 sore, itu qobla, berarti sudah asar atau sebelum asar? Bukan asar lagi kalau khamis. Khamis itu bisa pakai asar, bisa juga menggunakan maghrib. As-sa'atul khamis masaan, jam 5. Oh, qoblal maghrib. Berarti di sini tulisannya qoblal maghrib. Al-maghrib. Maghribi ya. Harakatnya kasrah karena ada qobla dan ba'da. Ba'da mengkasrahkan huruf sesudahnya, qobla wa ba'da. As-sa'atul 'ashirah sabahan, jam 10 pagi. Berarti qobla duhri, ada duhron ya di halaman lainnya, silakan dicari duhron. 600 salis, as-sa'atus saminah lailan, jam 8 malam, itu
ba'dal isya, isya ya, ada ya isya. Isya. Sa'atul wahidah, nomoratul rabi, nomor 4. As-sa'atul wahidah naharan, jam 1 siang itu ba'da, ba'da duhron, ba'da duhron ya. Kemudian namratul khamis sa'atu sabiha lailan, jam 7 lailan, jam 7 malam itu qabla, qabla al-isya, berarti sebelum sah. Gampang ya. Sahlun, sahlun, mudah, mudah. Sahlun, sahlun, mudah, mudah. Tamarin salis, uktub munasibah. Tulislah waktu yang sesuai pada setiap jam. Munasibah fi kulli min hadhihi sa'ah. Sesuai tulis waktunya ya. Atawanul fulfil fi sa'ati sadisa. Saya makan sarapan pagi pada jam 6. Oh, ini waktu yang sesuai. Waktu itu yang dimaksudnya adalah pagi, siang, malam ya. Berarti gini di sini atanawalul futur, makan pagi, sarapan pagi. Berarti sobahan ya kan, pagi ya. Sobahan. Lihat sobahan tadi ada di soal, soal yang halaman, untuk melihat tulisannya kalian bisa melihat di halaman ini kan ada ya sobahan ini ya. Ada sobahan, masaan di halaman 15 ya. Lailan, naharon, atau di kamus yang kemarin sudah pernah di usalli duhron fi saati tsani asharon naharon, duhron ya, duhur itu naharon. Atanawalul asya, ini makan malam. Fi saati sabiah lailan. Arji'u minal madrasa fi saati saniya naharon, atau duhron boleh. Naharon dan duhron sama ya. Duhron ni duhron, cuma tambahin alif. Ni duhro, tambahin alif. Padanya apa? Tanwin ni duhron itu. Duhur. Ini kenapa kok enggak duhron? Usalli duhron ni. Saya sholat, nah ini belajar nanti di pesantren ya, kenapa dia seperti itu. Sholil maghriba, ini maghrib, maghriba fis saati sadisah, jam 6 sore masaan. Nah, oke, cukup, silakan dikerjakan di halaman ini. Tugasnya adalah halaman 16 dan dihafalkan mahfadzat, kata-kata kata mahfudzah, mahfudzah yang kata-kata mutiara, dihafalkan untuk pertemuan berikutnya untuk yang sini 16 dan mengerjakan kuis semuanya. Baik, hilaliko, ma'assalamah, syukran, afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.